dari perubahan itu pada dasarnya itu cuma tiga. Al-afkar, al-insan, al-ahdas. Ada ide, ada manusia, ada peristiwa. Tiga itu saja. Kalau ide dan manusianya itu ketemu, outputnya adalah peristiwa. Apa judul dari peristiwa itu tergantung kita kasih nama. Tapi yang paling penting adalah tiga elemen ini, yaitu ide, manusia, dan peristiwa. Itulah yang terus-menerus kita berusaha untuk kombinasikan, pertemukan di dalam kerja kita semuanya.